Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Nah, tetapi di sini Ibu Siti Jamnah mau berbagi ilmu ke Bapak Ibu guru yang ada di Tanah Grogot ya khususnya. Nah, karena ini sangat-sangat memudahkan sekali dalam penilaian, terutama di kabupaten saya itu kan minggu depan tanggal 5 Oktober itu akan diadakan penilaian tengah semester. Nah, di sini saya mau berbagi ilmu tentang bagaimana penggunaan Google Form untuk membuat soal PTS. Jadi, nanti kita tinggal share link saja kepada siswa-siswi kita. Nah, nanti mereka tinggal klik dan menjawab soal yang kita buat tadi. Nah, di sini pastikan dulu sebelum membuat Google Form atau sebelum membuat soal di Google Form, pastikan email kalian itu aktif. Jadi dia harus emailnya itu udah harus aktif ya. Nah, seperti saya kan emailnya sudah aktif, jadi saya tinggal masuk ke Google Form. Jadi di sini saya tinggal tulis Google Form. Nah, setelah masuk, kita pilih, ini masih loading ya, agak lambat jaringan di rumah saya, jadi loadingnya agak lama. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita buka Google Form, sign in, atau misalkan login juga bisa. Nah, kita buka yang Google Form, sign in. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Masih loading ya. Nah. Sebelumnya saya menggunakan aplikasi lain untuk berbagi soal dengan siswa saya. Nah, tetapi kebanyakan juga ada saya sendiri kebingungan kadang mengoreksi karena ada siswa yang tidak mengerti bagaimana mengolah akun supaya bisa mengganti namanya menggunakan nama mereka. Nah, di sini saya sudah mulai dari bulan Juli lalu saya menggunakan Google Form, mulai dari meminta data siswa ataukah tugas harian mereka, saya biasanya menggunakan Google Form. Nah, di sini pertama-tama kita pilih kosong. Jadi kita buat formulir baru. Kita klik aja. Ini mungkin karena saya sambil screen layar ya, jadi agak berat, makanya terbukanya juga agak lambat. Nah, muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama, kalau kita mau menjadikan Google Form ini sebagai kuis atau ulangan harian atau ulangan tengah semester kita. Nah, pertama-tama kita ubah dulu pengaturannya menjadi kuis. Nah, di sini bisa Bapak Ibu ubah. Misalkan Bapak Ibu maunya cuma untuk satu kali nih soal yang Bapak Ibu share linknya tadi ke anak-anak dan mereka ibaratnya cuma punya kesempatan satu kali untuk menjawab soal. Nah, tetapi kan untuk tingkat sekolah dasar ini agak rumit ya, makanya saya sendiri tidak pernah membatasi tanggapan untuk satu siswa, tetapi saya akan tetap ambil jawaban pertama dari tanggapannya dia, meskipun dia menjawab 1-3 kali atau bahkan lebih dari itu, saya tetap ambil tanggapannya yang pertama. Kenapa? Karena anak-anak di sini kan bisa melihat berapa skor yang mereka dapat itu kalau kita mau menampilkan skornya. Nah, jadi ini edit setelah mengirim saya tidak pilih, karena kalau misalkan saya pilih edit setelah mengirimkan, nanti anak-anak saat menjawab soal terus mereka mengirimkan jawabannya, mereka bisa mengedit kembali jawaban mereka dan bisa memperbaiki kalau mereka tahu skornya rendah. Untuk itu saya tidak pakai, jadi ini tidak saya centang. Saya langsung masuk ke kuis saja. Nah, di sini jadikan ini sebagai kuis.
kita klik saja ini. Nah, nanti penilaiannya mau Bapak Ibu bagaimana? Apakah nilainya setelah Bapak Ibu tinjau dulu soal-soal atau jawabannya anak-anak tersebut juga bisa. Jadi tinggal klik yang ini nanti setelah peninjauan. Tapi kalau saya biasanya saya pakai segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak-anak tuh sudah tahu mereka dapat skor berapa sih dari soal yang mereka jawab. Nah, ini juga centang semua, pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Simpan. Nah, kemudian buat Bapak Ibu yang mau mengganti, misalkan mau mengganti temanya nih, mau yang warna ini, warna biru, hijau, atau yang lain-lain, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nah, ini bisa pilih warnanya. Kemudian headernya, misalkan di atas formulir ini mau dikasih gambar nih, biar lebih menarik juga bisa. Jadi tinggal kita pilih gambar. Nah, seperti ini. Saya ambil yang ini aja ya. Kemudian sisipkan. Ya. Jadi dia akan muncul tampilan di atasnya seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa di sini Bapak Ibu ganti judulnya menjadi misalkan penilaian tengah semester ya. Nilai tengah semester 1 misal. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu mau kasih judul yang sama juga bisa. Nah, tinggal klik aja. Nah, nanti di sini deskripsi formulir, misalkan Bapak Ibu mau menulis mata pelajaran apa yang mau Bapak Ibu jadikan di soal yang pertama ini juga tinggal tulis. Misalkan di sini mata matematika ya. Matika. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian mau ditulis tata tertibnya juga bisa ya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Nah, jadi untuk pertanyaan atau misalkan kita di sini mau ada absennya dulu nih supaya anak-anak kita nggak kebingungan nanti siapa sih siswa yang menjawab soal ini, kita tulis saja nama siswa. Kemudian di sini kita pilih bukan pilihan ganda ya, tetapi kotak centang. Nah, kita pilih kotak centang. Kemudian kita cari daftar hadir siswa kita yang dalam bentuk Excel ya, bisa kita copy. Nah, ini kita tinggal copy aja. Kita masukkan, kita paste di Google Form kita tadi. Nah, sudah. Nah, pastikan di sini Bapak Ibu tekan wajib diisi. Jadi anak-anak wajib mengisi namanya dulu baru bisa lanjut ke soal. Atau jika dia tidak mengisi salah satu soal yang ternyata tadi sudah kita buat wajib diisi, mereka tidak akan bisa mengirim jawaban yang mereka kerjakan. Nah, kemudian karena ini absen, jadi kita tidak perlu poin ya. Jadi poinnya saya ganti di sini menjadi 0. Terus kita klik selesai. Nah, lalu bagaimana untuk supaya siswa-siswi kita untuk menambahkan ininya apa? Tempat untuk kita menambahkan soal. Pastikan dulu kalau misalkan kita mau menambah kolom di atas, berarti kita klik di sini, baru tambah. Tapi kalau kita mau menambah kolom di bawah nama siswa untuk daftar pertanyaannya, jadi klik saja di sini, nama siswa, lalu kita tambah. Nanti kolom pertanyaannya akan bertambah di bawahnya. Nah, seperti ini, tinggal kita ketik deh soalnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau buat kata-kata motivasi dulu untuk anak-anak juga bisa di sini. Nah, kemudian atau misalkan mau menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, tinggal diketik aja di sini ya. Nah, tapi di sini saya mau langsung menulis soalnya, mengetik soalnya, soal nomor satu. Misalkan 12 dikali 2 sama dengan.
Nah, karena di sini saya mau membuat soal pilihan ganda, otomatis di sebelahnya ini saya ganti menjadi pilihan ganda. Nah, kemudian di sini saya tambahkan opsinya. 12 dikali 2 misalkan 24, berarti saya mulainya, saya maunya jawabannya di C, berarti 21. Tambah lagi opsinya untuk yang B, 22. Kemudian yang C, 23. Lalu yang terakhir D, 24. Nah, kemudian jangan lupa kunci jawabannya kita ubah. Nah, 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Tinggal kita centang deh yang ini. Kemudian di sini jangan lupa skornya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu buat soalnya 5 nih, berarti skornya 20 poin. Ini saya buat 25 poin karena saya mau membuat 4 soal saja. Kemudian klik selesai. Kemudian di sini mohon maaf ya, kita jangan lupa tambahkan masukan jawaban. Jadi jawaban yang benar itu adalah D, 24. Simpan. Oke. Ini saya mau buat 2 soal aja, jadi saya kasih 50 poin untuk satu soalnya, selesai. Nah, kemudian saya ingin menambahkan lagi kolom di bawahnya, tinggal klik deh tambah. Nomor 2, 11 dikali 11, misalkan seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu centang wajib isinya supaya anak-anak itu tidak terlewatkan soalnya yang harus dikerjakan. Karena kalau dia melewati satu soal, tidak dikerjakan sementara soal tersebut wajib diisi, dia tidak akan bisa mengirim jawaban yang sudah ia jawab. Nah, kemudian di sini pilih pilihan ganda, lalu kemudian A, 121, lalu B, 122, C, 123, D, 124. Oke, kita buat kunci jawabannya ya. Nah, kemudian di sini kita ganti poinnya 50 karena saya hanya mau membuat 2 soal saja untuk contoh. Kemudian tambahkan masukan jawaban. Jawaban yang benar 11 dikali 11 121, berarti A 121. Simpan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa sebelum klik selesai, klik dulu jawaban yang benar. Selesai. Nah, seperti itu. Jadi, untuk opsi jawaban yang benar ini kita yang bisa melihat hanya Bapak Ibu saja ya, anak-anak tidak bisa melihat. Nah, tetapi mereka bisa melihat skor nilai yang mereka dapat setelah menjawab soal. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang mau menambahkan waktu batas mengerjakan juga bisa, tapi kan kita tidak tahu anak-anak kita ini kesibukannya apa, ataukah HP-nya punya orang tua, atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Nah, masing-masing kondisi siswa itu juga kita maklumi. Kita bisa untuk menambahkan ininya apa, waktunya, kalian Bapak Ibu bisa mendownload di sini. Kita download dulu. Kita mau berikan timer untuk soal juga bisa. Nah, add-on ya. Klik add-on. Kemudian kita download. Oke, agak lama ya. Nah, untuk
kita mau memberikan waktu atau batas waktu mengerjakan, misalkan anak itu hanya bisa mengerjakan pada saat hari itu saja, kita bisa download ini, Google Go Former Time. Nah, bisa download yang ini ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan timer atau berwaktu, misalkan untuk soalnya 2 jam saja, nah bisa menggunakan timer ya. Di sini banyak sekali pilihannya. Mau menggunakan apa? Apakah mau digunakan barcode di dalam Google Formnya juga bisa. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan. Tapi di sini untuk Bapak Ibu yang mau menggunakan batasan waktu bisa menggunakan timer for your Google Form. Di-download saja. Nanti kalau sudah di-download, dia akan muncul di sini. Ini ya, Google will go. Kan ya. Jadi form limiter. Digunakan ya. Oke, kita tidak usah gunakan waktunya. Sudah. Nah, sebelum kita bagikan, nah, kemudian kita tinggal bagikan link kepada siswa-siswi kita. Klik kirim, kemudian di sini. Ini bisa kita perpendek URL-nya, kemudian salin. Nah, setelah disalin tersebut, Bapak Ibu bisa kirimkan ke WA grup siswa, misalkan, atau ke siswa pribadi juga, misalkan kita mau evaluasi salah satu siswa kita di kelas juga bisa. Nah, tinggal kirim saja link yang tadi. Nah, tetapi pastikan dulu sebelum kita mengirim link, soal kita ini sudah benar-benar valid ya, artinya tidak ada kekurangan dan kesalahan. Jadi kita bisa perhatiin jauh dulu sebelum kita kirim linknya ke siswa. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah soal kita yang kita klik tadi. Nah, di sini saya ingin mencoba menjawab. Misalkan saya mau menjawab, contoh, nanti siswa kita memilih namanya pribadi. Nah, kemudian 12 kali 2 saya jawab D. Kemudian 11 saya jawab. Nah, ini kenapa penting sekali kita melakukan pratinjau, karena kita bisa tahu jawaban kita ini sudah ini enggak ya, sudah tepat atau belum. Nah, karena di sini saya ternyata mengetik 121-nya dua kali. Tinggal kita kirim. Nah, jadi tampilan nanti di siswa Bapak Ibu itu seperti ini ya. Nah, mereka bisa melihat skornya, berapa sih nilai yang mereka dapatkan pada hari itu setelah menjawab soal. Nah, ternyata soal yang dia jawab hanya benar satu. Jadi, kemudian, nah, jadi untuk Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau jawaban yang benar ini kelihatan oleh anak didik kita, tinggal kita ubah lagi pengaturannya. Karena di sini kan ini bisa memicu jawaban yang benar ini bisa dia beritahu dengan teman yang lain ya, nanti memicu untuk ketidakjujuran anak. Nah, jadi ini kita bisa ubah lagi. Kita cek tadi soal kita. Nah, berarti di sini kita hapus saja untuk kunci jawaban yang benar itu kita hapus. Jadi kita hanya menggunakan centang pada jawaban yang benar saja. Selesai. Jadi nanti anak-anak tidak bisa melihat jawaban yang benar itu yang mana. Tapi kalau misalkan untuk tugas harian mungkin bisa ya Bapak Ibu gunakan kunci jawaban. Kemudian ini kita hapus saja. Kita gunakan centang saja. Selesai.
Sekarang kita pratinjau kembali soal yang tadi kita kerjakan, yang kita buat ya. Kita pratinjau lagi. Oke. 24, 121. Kirim. Nah, nanti tampilan anak-anak juga seperti ini. Kemudian mereka bisa melihat skornya, tapi mereka tidak bisa melihat jawaban yang benar. Karena tidak kita tampilkan tadi ya, kita hapus jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Jadi mereka bisa lihat, oh, saya salahnya nomor berapa nih. Seperti itu. Nah, dan kita juga, para guru juga tidak direpotkan dalam memberi penilaian. Nah, kita mungkin hanya kesulitan pada saat menginput saja ya, tapi kalau saat penilaian lebih lebih mudah lah. Ibaratnya seperti itu. Nah, kelihatan di sini poinnya. Kemudian kita kembali, karena soal kita udah mantep nih, tinggal kita share linknya aja ke anak-anak. Nah, kemudian untuk mengoreksi nilai anak-anak kita dalam jawabannya tadi, nah, kita klik respon. Nah, di sini responnya Bapak Ibu bisa lihat yang sudah menjawab siapa saja. Ini nama siswa yang sudah menanggapi ada 2 orang. Kemudian, kalau Bapak Ibu mau melihat nilainya secara individu, nah, bisa lihat di sini ya. Ini yang nomor 1, ini tadi Adi Bayu dapat nilai 50. Tinggal Bapak Ibu ketik di Excel Bapak Ibu ya, untuk nilai yang dia dapat hari ini. Kemudian yang kedua, Akramunisa, oh 100, sudah tinggal Bapak Ibu ketik, sudah. Misalkan Bapak Ibu mau untuk yang soal ini, Bapak Ibu mau simpan file arsip nilainya, Bapak Ibu tinggal download tanggapan GSP-nya saja. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu sebelum share linknya, ini kan tadi Bapak Ibu pratinjau dulu nih soal yang sudah Bapak Ibu buat. Jangan lupa untuk respon yang 2 orang ini tadi kita hapus dulu, karena kan ini bukan anak murid kita yang menjawab. Jadi kita hapus dulu semua tanggapan sebelum kita kirim link kepada siswa kita. Nah, jadi soal ini benar-benar murni belum dijawab, belum ada tanggapan dari siswa kita. Jadi tinggal kirim. Kemudian pilih ini, lalu perpendek URL-nya, lalu salin, tinggal kita kirim deh ke WhatsApp grup siswa kita. Nah, jadi sangat memudahkan sekali ya Bapak Ibu. Memang banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan selama BDR ini, tetapi ini saya rekomendasikan sekali karena ini sangat memudahkan kita dalam penilaian dan tidak memakan banyak waktu untuk menilai, karena kita tidak perlu melihat, oh, jawabannya ini benar nggak ya? Nomor 2 benar nggak ya? Kecuali kalau isian atau esai kita benar-benar memang harus lebih teliti. Tapi kalau pilihan ganda, insya Allah poinnya sudah tepat. Gitu. Oke, demikian Bapak Ibu. Ini saja tutorial dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.